kan ya. Kita lihat. Kita sambut membawa acara kita, Luna dan Gabe. Kita punya kata-kata pembuka untuk menyapa Bapak Ibu yang ada malam hari ini tuh kan ngomongnya ngomong apa juga. Oke. Ini saya punya pantun buat Bapak Ibu semuanya, ya kan? Melati kutum tumbuh melata. Beli boba rasa merawat. Assalamualaikum Bapak Ibu DPKK. Waalaikumsalam. Lagi-lagi, Kak. Pencari tinta si anak darah. Di bawah sarang burung tempua. Salam hormat Bapak Ibu semua. Selamat datang dan berbahagia. Tepuk tangan. Materinya cuma sampai 2 aja, jangan ditambah lagi. Bingung ditanyain materinya. Sebelumnya kita salam hormat kepada Bapak Tarmono, selamat malam Bapak. Malam Bapak, yang kami hormati juga selamat malam Pak Joko, Pak Joni, Ibu Ari, Ibu Yati, Ibu Lela. Bu Lela, Pak Agung, dan teman-teman semuanya, selamat datang. Sehat semuanya? Ya pasti malam hari ini kan ya. Ini kita gak akan gusa-gusu karena waktu kita bisa bebas, panjang. Kita bisa ngobrol banyak, ya kan? Karena malam ini kita akan merayakan Halloween. Merayakan ya, salah ya? Ya, karena kalau misalnya kita ngomong perpisahan, kok kelihatannya gak asik banget. Kita merayakan karena sebentar lagi ada yang mau lulus. Pak Swasta, untuk Pak Swasta. Saya tuh paling kangen kalau misalnya pas pamit pulang itu Pak Swasta, gitu Pak Swasta. Iya kek. Paling kenceng sendiri. Pak Swasta pamit terus. Bener. Iya. Apalagi? Kok krik-krik ya? Nggak, kita MC berempat yuk. Ada Mas Robi, ada Mbak Nelia. Jadi bisa ini ya, bisa timbal-timbalan ya. Iya. Nggak, kalau berempat itu kasihan saya. Kenapa? Karena nanti kalau Robi kan dibilangnya Ruben Onsu. Iya, dagingnya Ayu Ting-Ting. Ganes, Nagita Slavina. Kamu? Ivan Gunawan. Kan gak matching. Gagah kayak gini Ivan Gunawan. Dikit. Oke. Sebelum memulai, ketawanya terlambat loh. Baik, sebelum kita mulai tentunya kita ada doa ini siap. Kita berdoa dulu agar acara malam hari ini kita berjalan dengan lancar. Yang terhormat Bapak Joko Suroyo, kami persilahkan untuk memimpin doa pada malam hari ini. Bapak Joko, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu yang menghormati, sebelum acara kita mulai, kita awali bersama dengan doa. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana qul lana dzunubana wa qina adzabannar.
Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelepasan purna tugas saudara kami, sekaligus sahabat kami, mitra kerja kami, beliau yang kami hormati Bapak Swasta Pratama. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tidak terasa masa bakti beliau Bapak Swasta Pratama di Bang Jateng telah berakhir dan saat ini tengah memasuki masa persiapan pensiun. Allahumma ya Allah, kami sangat bangga dengan beliau selama beliau mengabdi bersama-sama kami. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah acara pelepasan purna tugas ini sebagai pelepasan secara formal semata. Jadikanlah acara pelepasan purna tugas ini sebagai perpisahan dalam makna organisasi semata. Biarkanlah hati kami tetap menyatu dengan beliau. Allahumma ya Allah, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau. Langgengkanlah keakraban di antara kami dengan beliau. Serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua dengan beliau sebagaimana hubungan kami saat ini yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada beliau Bapak Swasta Pratama khususnya kesehatan, umur yang panjang, kehidupan yang penuh barokah, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati bersama keluarga. Limpahkanlah pula kepada kami segenap keluarga besar Bank Jateng khususnya di divisi bisnis korporasi dan komersial yang saat ini masih aktif, taufik, hidayah dan kesehatan serta umur panjang sehingga mampu mengemban amanah melanjutkan tugas hingga akhir nanti. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa tawbatan qabla maut. Allahumma ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilaika bayda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko. Terima kasih, ya. Mulia banget ya Mas doa-doa dari Pak Joko. Karena yes, Pak Joko selain mendoakan Pak Swasta juga, beliau juga mendoakan kita yang masih berkarya di Bank Jateng. Iya. Tapi sebelumnya kita tanya Pak Swasta, udah berapa tahun sih Bapak mengabdi di Bank Jateng, Bapak? 23. 23. 50. Oh, ya. Terlalu lama sekali. Kita boleh kita rekam. Ayo, apa lagi Gendes? Setelah ini Kak, kita akan mengucapkan Bapak Pramono untuk memberikan sambutan pesan dan pesan dalam acara ini untuk Pak Swasta dan juga untuk teman-teman yang berpindah ya. Amin. Dan terhormat Bapak Pramono. Bapak Pramono, waktu dan tempat yang persilakan untuk memberikan sambutan Bapak. Ya. Bapak. Pak Pramono. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua yang saya hormati seluruh jajaran yang hadir di acara malam hari ini. Bu Ali, Bu Wanadi, Pak Joko Aris, Pak Joni Anwar, Bu Yati, Bu Laila, Mas Agung, Pak Kosta, dan jajarannya, setelah semua teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tentu
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tanpa kecuali yang saya hormati dan yang saya banggakan, Pak Swasta Pratama hadir beserta istri atau sendiri Bapak? Sendiri ya. Atau beserta simpanan Pak Swasta. Ya. Terima kasih Pak Swasta atas kehadirannya, di mana pada malam hari ini khusus ya, ini dikemas oleh teman-teman divisi bisnis korporasi dan komersial khusus untuk bukan perpisahan, tadi sempat disampaikan farewell ya, tapi pada intinya secara kedinasan ada saatnya mengabdi, ada saatnya undur diri, ada saatnya mengakhiri. Nah, pada saat inilah di penghujung ya. Karena besok di tanggal 1 ya Pak Swasta ya. Besok di tanggal 1 Bu Yati sudah tidak berhak memerintah Pak Swasta untuk bikin laporan untuk hal-hal yang lain sifatnya operasional. Demikian pula mungkin Pak Swasta tidak bisa lagi buka pakai user ID-nya Pak Swasta ya, dari pagi hingga pagi hari bisa saja. Ya, sehingga itu secara kedinasan Pak Swasta, tapi secara kekeluargaan, secara hubungan tidak ada kata perpisahan. Apalagi Pak Swasta dengan saya pribadi, ada janji yang belum bisa ditepati dan belum bisa diwujudkan. Sejak saya ada di divisi kredit, sebelum terpisah menjadi dua divisi, ketika saya dinas di Rembang, dia janji mau karaokean di Rembang. Batal gak jadi. Ketika saya dinas di Kebumen, juga ketemu saya, Pak, kita siap karaokean di Kebumen. Nggak jadi lagi. Saya pindah ke Semarang, saya yang bilang, pasti nggak jadi lagi Pak Swasta, nggak usah janji. Sampai ini kita kemarin, karena ada pandemi, nah, sehingga apalagi, pasti nggak jadi lagi. Ya. Ya. Tapi jangan khawatir Pak Swasta, nanti kalau sudah nggak ada pandemi, sudah tidak dilarang lagi. Karaokean rame-rame tetap bisa diadakan, ya. Karena penyanyinya masih banyak di sini dan Pak Swasta saya yakin pasti mau kalau mau bergabung lagi ya. Karena itu bagian dari hobi ya Pak Swasta. Terima kasih. Nah, semoga di malam hari ini cukup luar biasa dengan kostum yang sebagian besar mencerminkan apa yang menjadi idolanya Pak Swasta umur ya. Saya enggak tahu ini dinuansai pakai umur itu dengan latar belakang apa, mungkin nanti teman yang bisa menyampaikan ya. Tapi saya mohon maaf, saya pakai kaos enggak ada kerangnya karena umurnya ketinggalan di Batang. Saya mau beli tapi nyonya tak suruh beli, dapatnya baju lengan panjang. Nah emangnya suruh kerja lagi saya. Dan saya pakai udah kaos tidak apa-apa ya sekarang, tapi ini betul buat umum ini umum, sehingga saya tidak offset ya itu. Nah teman-teman semua ya, silakan nanti dinikmati, tapi malam ini tidak ada atau tidak include acara musik-musik ya Bu Ani ya, tidak include itu ya, tapi nanti mungkin dari manajemen hotel mempersilahkan bisa jadi setelah, tapi saya tadi dikasih info seperti itu. Jadi panggung ini kayaknya selama kita di sini acara yang ada hanya mic, playernya nggak ada. Kalau mau pakai nyanyi ya pakai handphone di YouTube, di karaoke, tempelin mic, nyanyi itu bisa.
saya sudah praktek itu. Oh, itu efisien banget. Mau laku apa aja ada di situ. Ya. Ya. Jadi dari saya tidak panjang lebar, mohon maaf, tapi pesan Pak Swasta ya, semoga di menjalani masa purna tugas, masa MPP selalu diberikan kesehatan. Amin. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah diberikan keselamatan, itu juga sangat penting. Ya, dengan masa kondisi yang seperti ini, kita cukup berdoa di dua hal itu saja. Kalau Tuhan memberikan ridho dan memberikan memberikan hidayahnya, kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan, itu kalian harganya melebihi dari segala yang ada di seisi dunia ini, menurut saya pribadi. Ini saya perjalanan ke sini tadi, saya di WA di grup SMA saya, orang yang kemarin menyatakan paling sukses, ya ini tidak perlu saya sebut namanya, yang menyatakan paling sukses punya rumah 8 di Jakarta, yang satu, yang dua, apa yang tiga, tinggi tiga lantai, mobilnya Audi ya, Audi, Mercy, kos-kosannya ada berapa. Ini lagi terbaring di rumah sakit, indikasinya adalah jantung dan gagal ginjal. Mau di apa itu namanya, lupa saya, mau dilakukan apa itu ya namanya, cangkok, mau di foto, di upload di grup. Kalau lihat seperti itu, tidak ada artinya punya deposito sekian miliar, punya bondok berbagai ragam, itu tidak ada artinya. Nah, ternyata luar biasa mahalnya. Dan paket itu paket yang sangat sempurna, sehat dan selamat. Karena kalau kita selamat tapi tidak sehat, bolak-balik berisinya periksa, ya, tensinya tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau sehat tapi ora selamat, ini risiko di kita yang luar biasa. Apalagi kita berperan di Banjaten sebagai orang yang dianggap mampu dipercaya masuk ke ranah bisnis, ya. Nah, risikonya sangat menganga di situ. Nah, sehingga tapi orang selamat, ya, luar biasa mengerikannya. Itulah saya tidak sampaikan yang lain-lain. Semoga tidak hanya Pak Swasta, tapi semua yang ada di divisi bisnis korporasi dan komersial, semoga diberikan umur panjang, sehat, selamat, sampai selesai pengajian kita, nyusul seperti Pak Swasta sampai pulang, tidak ada permasalahan, dan kita bisa tetap eksis dunia akhir. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Dan es, ayo naik. Wait, kak, tadi saya jogging di pelan-pelan dalamnya. Iya. Oke. Okay. Jadi kita diingatkan sama Pak Namo. Iya, sehat dan selamat itu satu paket, kak. Benar. Tapi sebelumnya kita yang diingatkan adalah sebenarnya kita menggunakan dress code unyu-unyu. Kenapa? Dress code unyu-unyu. Unyu-unyu. Karena kita itu tahu warna kesukaannya Pak Swasta. Apa warna kesukaannya Pak Swasta? Unyu. Unyu. Benar Pak Swasta, warnanya unyu, Pak. Iya. Bukan ini ya, bukan warna Milagros. Jaya enggak ya? Oh, itu prediksi. Prediksi. Iya, jaya. Itu prediksi ya. Berarti motornya Emily ya. Iya. Ya pasti kita di sini tetap sama mendoakan Pak Swasta untuk selalu sehat ya, Pak ya. Karena mau konsumsi minum akhir setiap hari. Di sini nanti minum itu maksimum setiap teh ya, Kak. Gak boleh pesan aneh-aneh buat kesehatan loh. Oh iya. Ya, Kak juga gak boleh pesan aneh-aneh. Iya. Dan satu lagi, Kak. Jangan pernah lupa, aktivitas kita di kantor ini juga atas doa dari istri, suami, dan juga anak-anak kita. Itu yang buat kita semangat ya, Kak. Yes. Ya. Apa lagi? Wah, apa lagi?
Tapi sebelumnya Bapak sama Ibu sudah pesan atau belum? Minumnya? Sudah pesan semua. Bebas? Ya. Pesan apa tadi bebas? Iya, Mama sekarang pisahnya belum keluar. Ya. Ya. Tapi saya ingatkan botol hijau jangan ya. Botol hijau jangan. Sebenarnya tadi sudah bilang, botol ya. Hijau jangan ya. Botol hitam boleh enggak? Jangan juga. Oke, selanjutnya kita panggil nih tamu kehormatan kita. Iya, yang kita. The Moss. The Moss Wonder? The Moss Wonder, jangan The Moss Wonder. DPO, Pak? Iya. Jangan. Lemas wonder, kok lemas wonder pak? Lemas kopi. Oh iya, oke. Okay. Ribet ya kalau ngomong bahasa Inggris. Pak Swasta. Pak Swasta, bisa nanti juga. Nggak, nanti aja pak saya panggil. Ini pak, saya panggil aja pak Swasta. Nggak nanti kalau pak serius pak Swasta silakan untuk memberikan pesan-pesan di tempat bersama kami semua. Dari Bali. Apa Pak? Halo Bapak. Sebenarnya pesan-pesan kalau ngobrol yang menyemangati itu biasanya apa Pak? Yel-yelnya Pak. Pak Santri dari Bukit Salat takut kamu roasting kan? Jangan ya Pak. Minuman tadi belum? Iya sebentar ya. Salam sehat dan tetap semangat. Salam sehat dan tetap semangat. Jadi orang yang bermanfaat. Oke. Okay. Sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak. Dengan keras, ratan, biar tepuk tangannya juga keras. Iya. Salam sehat dan tetap semangat. Boleh. Jadi orang yang bermanfaat. Amin. Sukses dunia dan akhirat. Amin. Jadi orang yang bermanfaat. Iya. Karena kerjaan manusia itu. Kalau kamu tidak ingin dimanfaatkan orang lain, jangan jadi orang yang bermanfaat. Itu slogan yang salah. Pak Sota, kalau aktivitas YouTube-nya masih nih Pak? Oh masih. Masih ya Pak? Konten-kontennya Pak? Iya, teman-teman mau ngasih sedekah sama MPP, Jemban. Wow. Proses ekspor pertama-tama, lihat videonya. Yes. Play-off. Play-off. Bisa tidak? Tapi saya yakin Pak. Bapak Ibu yang sudah subscribe Pak Swasta siapa? Ayo, angkat tulis jari yang sudah subscribe Pak Swasta. Ya, tuh. Memberikan apa Pak Des? Sepatah dua kata-kata buat Pak. Sepatah dua kata-kata aja loh Pak. Jangan banyak-banyak. Terima kasih. Adik persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pak Mono, Pak Kepala Deputi Bisnis Korporasi Kepolisian, Ibu Ali, Mangku Wakil Kepala Deputi Bisnis Korporasi Kepolisian, Bapak Joko, Bapak Joni, Ibu Yati, Ibu Lena, Melaku Kepala Sub Divisi Bisnis Korporasi dan Perusahaan. Juga teman-teman semua, para seksi, dan teman semua yang ada di sini. Alhamdulillah, ya Allah Amin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak, sekali lagi terima kasih, saya nggak nyangka ada acara seperti ini. Atas kebaikan Bapak Nono, Bu Ari, serta semua teman-teman yang support ya, bisa membanggakan jadi hati saya menjadi terbesar hati karena selama 2 minggu saya menjalankan survei ini, oh banyak sekali yang ada di pikiran, banyak sekali yang ada di pikiran, tapi saya hanya mencoba beradaptasi karena biasanya sibuk di kantor jam 8 sampai sore ya, sampai sore. Kemudian selama 3 bulan saya nambah kesibukan lagi sampai pagi untuk jadi YouTuber. Alhamdulillah sudah connect, tinggal nunggu pinnya saja. Jadi
YouTube-nya sudah bisa menghasilkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman mau cerita ke saya gitu, tinggal nonton YouTube-nya aja. Kita mau cerita sedikit aja perjalanan saya selama kan datang termasuk di tahun 94 waktu itu 30 orang kami jadi itu melalui IDB rekrutmen kita proses dan 30 orang laki-laki semua kami dibikin seorang mati 3 bulan di gak boleh keluar. Kalau keluar itu bayar 2 juta. Waktu itu gajinya cuma 145.000. Kalau keluar 2 juta berapa bulan gajinya. Kalau kita balik ke Sepoki, ilmu bank yang menjadi MRBS. Setelah itu perjalanan, kemudian implementasi MRBS ke seluruh Jawa Tengah. Proses dari manual ke sistem. Dan 30 kemarin itu tersebar ke bagian-bagian BDP, 15 kota, 15 tersebar ke kantor dan kantor. Kita disembarkan di Nuswa. Kita jadi teror setelah proyek selesai. Kemudian dari teror di sana pindah bulan 7 di Pasar Simarima. Sampai tahun 2000 pindah di cabang Semarang. Di Pasar Simarima juga teror. Ya nabi, ya teror ya ngajari teman-teman ikut ya bagus ya, tapi yang nyambi ya taruh ya belajar ya potensi kali kredit waktu itu juga online ya. Kemudian kita bangun kemana ntar ketemu Pak Priyong mengambil saya kredit dia yang ngajari saya tentang kredit karena itu tahun 2004 di pindah di Campur atau Tawo untuk saran setelah itu Bang Jatuh mengajarkan IPS, saya dipanggil lagi kantor pusat juga. Panggil lagi untuk menjadi diploma lagi, tapi di bidang kredit. Saya nggak tahu dulu perkembangannya seperti apa, yang perlu saya tahu itu ada nama Bulela, ada nama Pak Tio, ada nama saya, saya yang paling terakhir. Yang terakhir, yang untuk di sana saya kenal Bulela, kenal Pak Nah, bolehlah Pak Repi, Pak Joko, Arif masuk implementasi GS. Khusus saya mempelajari pinjaman. Nah, itu implementasi selesai, saya menjadi kasih helpdesk. Helpdesk pertama itu isinya yang dipakai telepon, ibaratnya 24 jam dulu. Waktu itu, teman-teman, waktu itu juga ingat banget Pak Parno masih di Batang itu datang membawa berkas banyak ke CDP Pak Parno itu semua sebenarnya itu saya nemuin pertama tapi bukan ranah saya karena itu ada yang nemuin siapa Pak itu setelah itu tahun 2013 saya masih ikut ke jalan boleh langsung telepon Mas Pendam, tapi saya pindah di Angkat diri ya, wis selalu ya. Tahu-tahu paginya saya divisi kredit. Waktu divisi kredit, nanti zamannya Pak di kantor. Tentu saya adalah Pak Kredit. Pak Kano mungkin ada. Belum ya. Ada ya Pak Kuari. Dari Pak Joko Ari itu dulu pengawasan. Pengawasan dia rajin setiap pagi itu mesti membawa melaporkan hasil pengawasannya cek hari hari percaya bahasa berapa kita hanya pada mantan mengaku waktu kemarin tapi pengawasannya di saya harus dia bisa dipisik lagi waktu itu ditawari nanti kalau kita bolehlah mas mantan yang ada di Nelori Taylor menurut gue banget aku juga oke karena Bulela itu bisanya bisa bisa dua bisa pertama itu Pak Priyo Pak yang menjadi pertama kredit Pak Priyo itu Bulela sama Bulela kan bukan apa-apa nah aku mau ngopo lah APB ya saya cuma tahu Bulela itu dia waktu saya
kita di hard disk. Yaitu sebagai bahan apa rujukan telepon Pak Afrik Kita akan mengajar di kota-kota. Itu mungkin Pak Agus dari mentornya ya, mentor
Jaya, pasar bahasa. Oke. Satu lagi. Kakak kita. Bapak Teguh. Monggo Mas Teguh, silakan maju ke depan. Mas Teguh ini juga pendiam loh Pak, kayak Bapak Jari. Tapi senyumnya tuh loh. Bapak Jari lagi senyum kan? Ini lagi senyum kan? Iya, lagi senyum. Bosku. Ya kalau panggil Mas Teguh beda ya, bosku. Bisa sedikit buat kamu, Pak Fajari. Tapi sebelumnya beres ya. Buat Mas Teguh ini kita minta maaf juga ke Mas Teguh. Iya. Kan dulu ya kan. Iya, karena kalau coffee show iya, masih diantara kita ya kan. Iya. Menurut kita maaf, kita mengadakan acaranya hari ini. Iya, mengadakan acaranya hari ini. Mohon maaf lo bosku. Kita minta maaf ya buat Mas Teguh ya. Bukan berarti bus bercepat-cepat, yeah, enggak yeah, loh, yeah, karena gini kan, Nes, sebenarnya pada kita itu di-treat sama Bu Ari tentunya, yeah. Bahwasannya itu kita itu keluarga, family. Karena kita ketemunya dengan semua bapak ibu yang ada di ruangan malam hari ini itu jauh lebih banyak, benar, dengan keluarga itu hanya satu minggu dan juga cuma ya kalau bentar doang aja. Iya, tapi dengan teman-teman keluarga yang ada di sini itu kita masih lebih banyak. Benar, dari mungkin dari jam setengah jam 7 pagi kan? Iya. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Benar. Jam 8 malam aja mungkin ada extra time buat Bu Lela ya kan? Oke. Okay. Kita minta Pak Mul dulu. Selama berada di Kaposta ya Bapak J. Iya, selama berada di Kaposta. Kenangan indah bersama teman-teman di Kaposta. Tentunya banyak. Iya, banyak banget hal yang harus didiskusikan bersama, dicapai bersama, waktu yang dicurahkan. Monggo, Pak Mul, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Ibu Besi Korporasi Bank Komersial Pak Pramono, Ibu Ari selaku Wakil Kepala Divisi, Bapak Ibu Kepala Subdivisi dan rekan-rekan semua yang berbahagia pada malam hari ini. Hormat bagi saya orang desa, orang Karanganyar, saya yang Gunung Lawu diundang di sini untuk acara yang sangat berbahagia ini tentunya mengingatkan saya pada saya awal masuk di bisnis korporasi tahun 2019 bulan Maret. Tapi saya masuk langsung ada acara perpisahan Pak Agus ya di Ramada Hotel. Tentunya pesan pertama dan yang sekarang tetap sama. Korporasi adalah divisi yang memang menjadi tumpuan dari Bank Jateng untuk menjadi penopang, salah satu penopang pendapatan. Dan tentunya suatu pembanggaan, walaupun saya hanya 1,5 tahun di divisi bisnis korporasi, tentunya banyak ilmu, banyak pengalaman, serta banyak hal-hal yang sebelumnya saya pribadi mungkin belum mendapatkannya. Tentunya di sini banyak guru-guru saya, Pak Parmono, Bu Ari, Pak Joli, dan teman-teman yang lain, Bu Yati. Dan tentunya tidak akan kami lupakan. Dan tentunya harus saya bawa aura ilmu ini, aura suasana yang penuh dengan semangat ini kepada atau di tempat tugas saya yang baru. Tentunya ini dari pengalaman bagi saya selama 1,5 tahun mendapatkan guru-guru, teman-teman dan suasana yang baik seperti ini.
itu sudah saya, kalau saya ceritakan mungkin tidak ada, tidak habis ya dalam semalam, karena betul-betul biasanya. Ya, itu kesan kesan dari saya, dan saya berharap semangat yang ada di korporasi tentunya harus bisa saya bawa ke tempat yang baru, walaupun dengan skop yang lebih kecil, tapi tidak memberikan atau tidak mengurangi semangat saya dalam berkarya di tempat yang baru. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Fajri. Kata-kata memberikan waktu satu dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Sabino, tadi Siati, Bulela, Pak Joni, Pak Joko Aris dan teman-teman semua. Kesan di GPK kalau menurut saya itu banyak yang sangat berkesan. Tapi mungkin tidak saya panjang lebar di sini, mengingat jam terbang saya tidak seperti Pak Swasta, nanti saya dibayar pakai dolar, saya tidak. Ya Pak, kalau Swasta kan sudah biasa pakai dolar ya Pak. Banyak ilmu-ilmu di GPKK yang membuat kita itu bisa lebih maju, dan insya Allah juga teman-teman nantinya juga bisa lebih maju lagi, karena banyak generasi-generasi sukses di GPKK. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Mungkin gak dibayarnya pakai dolar dulu Pak, pakai bahan Thailand gak apa-apa ya? Mas Teguh monggo silakan. Mic-nya enggak kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Bang Guari, Bu Lela, Bu Yati, Pak Juri dan Pak Joko. Saya di GPKK kurang lebih 2,5 tahun mendapat banyak ilmu, dan kurang lebihnya saya selama 2,5 tahun berhubungan dengan Bapak Ibu, banyak kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf. Semoga di GPKK target semua tercapai dan pencapaian semakin tambah maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat. Tepuk tangan dong buat bapak-bapak. Terima kasih. Baik, ini ada persembahan dari kami. Ya, ada persembahan dari divisi bisnis korporasi dan komersial. Mohon maaf jika apapun kami mohon maaf sekali lagi terlambat Pak Fajri, mohon maaf ya. Dan Pak Teguh mohon maaf jika kami mendahului. Mendahului ya Pak ya. Jangan dinilai dari nominalnya ya Bapak. Dari tugas kita kami, dari cinta yang diberikan kepada Bapak-Bapak semua. Oke. Untuk memberikan kenangan-kenangan tersebut kan, kami persilakan maju. Yes. Yang pertama untuk Bapak Joni. Bapak Joni. Untuk menyerahkan Pak Juni ke Pak Mul ya. Iya, untuk menyerahkan ke Bapak Mulyanto, silakan Pak. Mbak Pipit silahkan naik. Oke. Mbak Pipit, lihatan yang dari belakang ya Mbak Pipit ya. Oke. Silahkan Pak Juni. Ya, tidak ada foto Pak, langsung silahkan Pak. Sudah ada di sini. Maaf ya Pak. Sesi, sesi dokumentasi silahkan Pak. Oh, ini foto Pak. Bu, hati-hati bu, gak apa-apa bu.
Oke, dijelaskan dong. Oke. Diterima ya Mas Teguh. Foto dong, foto dong. Bapak Aris Joko. Bapak. Ya, nah, Bapak dari depan kok pindah belakang ya? Kita kan tahu kesamaannya Pak Joko sama Bapak Jari ya Pak? Apa? Nungguin kumis setelah ini. Oh iya, Bapak Jari lagi nungguin kumis Pak. Wah. Bentar. Senang yang belakang-belakang. Kakak, satu lagi kan? Belakang-belakang. Silakan Bapak Bayari ya. Ya. Foto dulu Pak, yang ke depan Bapak jangan salam terus Pak. Oke, salam dulu ya. Wah, iya. Foto dulu Bapak. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sukses di tempat yang baru. Seperti Bapak Romo pesan, sehat dan selamat. Selamat. Ya. Kakak, sebentar. Aku pergi ya. Ini tuh sambil ngomongin Mas Robi ini tuh kayak sudah menjadi kan gitu. Kalau cari di BKK pasti Mas Robi. Mas Robi itu benar. Oh iya. Mas Robi, ya ada pesan yang besar. Enggak ya? Gimana? Saya grogi ya. Oh grogi, kenapa grogi ya? Oke, hari ini kan temanya humas. Ya, betul. Coba berapa harga outfit lo? Ya kan? Dari bawah. Satu. Ini kali satu ya. Jangan. Mas Robi, mau ada tiktok gak sih sebenernya? Mas Genang, ayo Mas. Walaupun goyangnya cuma. Ayo Mas Genang, Mas Jujel, ada Mas Junto. Mas Tata. Mas Tata, mau ngomong lagi. Ayo dong, makanya dulu. Kita hiburan kali ini aja. Karena belum tentu di malam-malam yang lain kita akan seperti ini. Merayakan semeriah. Ya berharapnya sih, setiap ada. What? Mbak Denis, sepuluh dulu dong. Mbak Denis, sepuluh dulu.
Enggak, baik. Agak geser dong, agak geser. Iya. Baik, sudah siap semuanya memperkenalkan diri sendiri? Oh no. Mbak kita kenapa dekat-dekat saya nih, bukan di belakang saya? Geser satu dong. Oke, Mas. Halo Bapak. Ini ulang tahun HUT Bank Jakarta. Ada lomba TikTok. Inilah timnya. Ya, teman-teman tangan untuk tim TikTok. Ini jenis-jenis komunikasi dan komersial. 1, 2, 3. Untuk kali ini saja.
Thank you.
Mendengar kamu bercerita.